فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم Kita melihat dulu perjalanan para sahabat atau salafuna soleh dalam mencari hidayah itu. Masya Allah, perjuangannya sangat-sangat hebat, walaupun sarana-sarana hidayah itu susah. Namun, perjuangan mereka itu benar-benar perjuangan. Kita lihat kisahnya Salman Al-Farisi dari Persia seorang yang mempunyai apa kedudukan di mata kaumnya. Kemudian dia masih lagi diberikan amanah untuk memegang atau melihat api suci, menjaga api sucinya orang Majusi. Namun tatkala menyimak orang-orang Sam, masya Allah alangkah indahnya agama kalian ini punya kitab kami agama majusi itu tidak ada sandaran, tidak ada hidayahnya. Yang dijadikan patokan hidup itu tidak ada. Melihat itu, Mas Allah, inilah agama yang benar. Itu. Ada kitabnya. Padahal itu yang dibaca adalah Taurat. Akhirnya apa? Karena ingin sekali mencari hidayah, kabur dari rumahnya. Dari Persia ke Sam. Dari Sam sudah berguru lama. Ternyata pendetanya apa mewasiati. kalau mau cari agama yang benar tuh larilah ke sana ke Mosul, ke Baghdad sana Mosul. Mari lagi Sam ke Baghdad. Bertahun-tahun sudah berguru di Baghdad. Dinasihati pendeta, pendeta atau robik-robik itu yang yang bagus ada di kota Nasibin yaitu di Ajazair, Di Afrika. Dari Baghdad ke Afrika. Kemudian dinasihati yang paling top itu di Amoria, di Roma. Kemudian Masya Allah karena dia itu benar-benar ingin mencari hidayah. Pendeta terakhir mewasiatkan, wahai anak muda. Nanti Rasul akhir zaman itu akan muncul di negeri yang banyak kurmanya. Dan pada saat itu yang paling banyak kurmanya yaitu Khaybar dan Madi, Madinah. Atau Yasrib dulunya. Maka perjalanan sama dari mana dari Roma ke Mekah. Puluhan tahun umurnya sudah di habiskan untuk mencari hidayah. Dari guru satu guru ke guru yang lain. Akhirnya sedikit demi sedikit hidayah itu sempurna. Siapa kita sudah berguru berapa orang kita, sudah melakukan perjalanan seperti Saman Farisi. Bahkan dalam perjalanannya Salman itu harus dirampok atau dirampok hingga semua muanya habis dan dijadikan budak. Sesampainya di Madinah dia sudah menjadi budak. Nah, ini perjuangan Salman Farisi untuk menggapai hidayah.